Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Silakan share, like dan subscribe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'izza jannahu wa hadama al-ahzab wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصى وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يشكر ويحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الأخيار وأحثكم على طاعته لعلكم تحشرون في زمرة الأبرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فرد تمو شوال يوم برحمة الله di pagi yang penuh barakah ini dengan hati yang bercampur baur antara sayu melambai Ramadan pergi dan gembira menyambut Syawal tiba. Marilah kita melafazkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berkenannya memungkinkan kita menyambut Aidil Fitri sekali lagi. Hari ini adalah hari kemenangan. Setelah sebulan bermujahadah bertemu dengan musuh dalam diri sendiri yang bernama hawa nafsu, dengan inayah dan hidayah Allah, kita telah berjaya menundukkan di bawah arahan iman dan takwa. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah Aidilfitri yang bertajuk Keriangan di sebalik ujian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Maksudnya, hendaklah kamu sempurnakan bilangan-bilangan hari puasa yang puasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah di atas hidayah petunjuk yang telah dikurniakan kepada kamu dan supaya kamu bersyukur. Di hari lebaran ini, marilah kita menghiasi dengan memperbanyakkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat. Antaranya nikmat iman dan Islam. Bergemanya lambang takbir, tahmid dan tasbih merupakan lambang ketakwaan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan ini. Mudah-mudahan kita memperoleh limpah rahmat dan maghfirah serta diterima segala amalan yang telah ditunaikan. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, masih segar dalam ingatan di waktu sama pada Syawal tahun lalu, kita mendengar pesanan takwa daripada khutbah Aidilfitri di kediaman masing-masing. Tanpa kita sedar, sudah lebih setahun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali pertama dijalankan di seluruh negara bermula 18 Mac 2020 yang lalu. Umat Islam khususnya di bumi Pulau Mutiara ini pastinya sudah terdidik dengan pematuhan norma baharu, terutamanya ketika menjalankan ibadah di tempat awam, khasnya di masjid dan surau. Walaupun pada tahun ini banyak larangan yang telah dilonggarkan, namun ini bukan tiket untuk kita mengabaikan segala pematuhan SOP. Dalam kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan, beliau menyebut kes positif COVID-19 boleh meningkat bila-bila masa sekiranya masyarakat tidak patuh dengan norma baharu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang dijalankan di seluruh negara juga diharapkan memberikan sinar baharu bagi membebaskan negara kita daripada penularan wabak ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Asy-Syu'ara ayat 80 hingga 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni tsumma yuhyin. Maksudnya, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku
dan dialah yang mematikan dafu, kemudian dia menghidupkan dafu. Oleh itu, di samping kita berikhtiar mencari penawar segala penyakit, kita juga mestilah memelihara tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa bertawakal kepada-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian dan musibah yang telah kita tempuhi sebelum ini merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah pelbagai perkara. Hilang pekerjaan, pintu sempadan negara telah ditutup dan penutupan sektor-sektor ekonomi dan perniagaan. Semua ini sepatutnya menginsafkan kita bahawa segala nikmat hanyalah sementara. Bagi mereka yang sedang diuji, disebut dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a mubtalan faqal alhamdulillahilladzi 'afani mimma badalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala." Maksudnya, barang siapa yang melihat seseorang yang diuji, maka hendaklah ia mengatakan, yakni secara perlahan dalam dirinya sendiri, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada sesuatu yang Allah berikan sebagai ujian kepadamu, dan Allah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi kelebihan orang lain." Maka dia tidak akan ditimpa musibah. Riwayat At-Tirmidzi. Mengambil ibrah dari ujian wabak penyakit, kita sewajarnya bersikap tenang dalam menerima ketentuan takdir dan berusaha menerimanya dengan redha. Jangan sesekali kita berputus asa untuk terus bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para tetamu Syawal yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita meraihkan hari kemenangan ini dengan memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya, kita berjaya melepasi ujian fizikal, mental dan rohani selama sebulan dalam bulan Ramadan. Maka kejayaan menempuh ujian ini bersama gendaan ibadah dan mujahadah sewajarnya tidak dicemarkan dengan perkara maksiat dan perkara yang melalaikan. Semoga kita keluar dari madrasah Ramadan sebagai geraduan yang istiqamah dengan setiap amal kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 114. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Maksudnya, oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika kamu benar hanya menyembahnya semata-mata. Barakallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا الرسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, khatib mengucapkan tahniah di atas kemenangan semua yang berjaya menunaikan puasa dan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Khatib juga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri dengan ucapan, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Maksudnya,
Semua segala amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan diterima Allah dan setiap tahun dalam kehidupan yang baik. Khatib juga ingin mengingatkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berpuasa 6 hari di bulan Syawal berdasarkan hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seumpama puasa sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada hari ini juga marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Waridallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin wa 'an alihi wa ashabihi ajma'in wa 'an tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi 'afwika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, Engkau peliharalah negara Malaysia daripada wabak COVID-19. Engkau jauhilah negara kami daripada bencana, wabak penyakit, huru-hara, fitnah dan khianat. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap kebawah diri yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum, Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah. Demikian juga Maulana Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.